naik turun jadi artis. Apa yang pelakon lama ni tak pernah rasa? Dijulang ketika popular, kadang dilenyek pula dengan kontroversi. Dan bila dah habis daya, terpaksalah pasrah untuk hadapi tuduhan, tapi sampai bila? Mawan sihat, Mawan? Mawan tak apa-apa sihat. Batu dengan sesama. Lepas tu, tak ada job lambat sekarang. Tak ada job. Yang niaga pun suam-suam kuku. Itu je yang mengharapkan niaga. Kadang-kadang terfikir, kenapa nasib aku ni malah jadi masjid? Kenapa orang fitnah aku? Ya, aku tak puas. Rumah tangga Mawan hancur sebagai fitnah. Baru-baru ni, Mawan dah tegang. Yang Mawan ni macam ni masih dua tak nak percaya. Dua sedar. Mula je bercakap Mawan ni kena tangkap basah lah. Hantar sama 5 orang. Jumpa dekat hotel. Ya sedih ya. Diorang tuduh Mawan ada anak luar nikah. Mau kata tunjuk di mana anak luar nikah Mawan. Sejak itu hidup Mawan gelap, hancur. Melihatkan kepada keadaan rumah Mawan sekarang, bukan teruk tetapi inilah apa yang ada. Cukuplah ada ubat-ubatan, tempat tidur. Ia tidaklah seperti mana yang telah digambarkan oleh individu luar yang membuat tuduhan mendakwa Mak Wan mengganggu rumah tangga ibu dan ayah. Usahakanlah mengganggu siapa-siapa. Mak Wan tak sanggup. Mak Wan tak ambil, tak kacau suami orang. Mak Wan tak pernah ganggu rumah tangga orang. Pelakon wanita ini hampir pengsan bila diberitahu beliau adalah pelakon wanita yang didakwa mengganggu rumah tangga orang. Walaupun mama miskin, susah, mama tak buat. Okay. Mama tak buat. Yang duduk Mak Wan, lihatlah keadaan Mak Wan. Tengoklah cantik ke Mak Wan ni. Laikalah diri Mak Wan. Kesian kalau Mak Wan. Janganlah fitnah Mak Wan lagi. Mak Wan tak tahu dosa-dosa yang lampau. Kita tak tahu. Tapi Mak Wan reda dengan ketentuan apa. Umar tangga siapa Mak Wan pergi. Suami siapa Mak Wan ambil duit dia. Yang menuduh, kau carilah Mak Wan kat sana besok. Kau takkan hidup senang, nak. Cukup-cukuplah fitnahkan orang, nak. Sebab kita ni bukan menungkat angin. Satu hari, satu nyawa akan pergi. Ingat itu, Mak Wan pernah masuk lokap. Kenapa? Diinai-inakan. So, Mak Wan tak malu. Biar Mak Wan cerita hal dari Mak Wan sebenarnya pernah Mak Wan hipokrit. Dan kepada yang di luar sana, Mak Wan minta maaf. Cukup-cukuplah, kata Mak Wan. Alah apa yang kau dapat. Ada duit emas jatuh dari langit yang kau fitnah, Mak. Tengok. Tengok muka Mak Wan ni. Cantik ke? Ada ke lelaki nak lagi? Kami faham kedudukan Mak Wan. Harap penjelasan ni membantu. Ya. Mak Wan sanggup ke hari-hari hujan? Angkat aturkan balik sampai meja terbang. Mak Wan sanggup dari rezeki macam itu. Dari Mak Wan minta pada orang. Mak Wan ni memang bukan baik tapi Mak Wan tak jahat. Mak Wan tak akan sanggup untuk apa Mak Wan nak mengganggu rumah tangga orang. Mak Wan dah jatuh terduduk sekarang ni. Semuanya dipermudahkan Mak Wan. Mak Wan kena kuat. Okey.